kaget saya. Yes. Okay. Oke, ini boleh contohnya ya. Sebenarnya sih sama konsepnya, cuma bedanya di peletakannya aja. Kalau tadi kan kita apa? Ini mana ya? Objeknya ini ada di sini nih. Apa? Ada di ini sebenarnya udah penerapannya sih, ada di si family gitu kan. Kayak tadi ada di abstract class-nya, jadi otomatis kalau sebelumnya gitu kan kita taruh pengecekannya tuh ada di objek manusianya gitu kan. Nah, kalau ini kan walaupun udah turunan ya. Nah, ini kita taruh pengecekannya itu ada di parent-nya atau di si abstract-nya. Jadi otomatis ketika si pengecekan manusia. Oke, ini dulu biar lebih pasti. Implement. Supir, robot extend supir, extend supir. Oke, gimana yang berjalan? Oh iya, ini sama ya. Oke, sama ya. Berarti di sini kan dibilang bahwa si masuk rumah ini adanya di yang diizinkan adalah family gitu. Oke, sedangkan di sini si family ini udah jadi suatu abstrak, enggak suatu abstrak sih, ini suatu turunan. Oke, kita buat. Ya, ini misalnya si family ini menjadi suatu ya sama aja sih kok kita buat seperti ini. Oke lah. Kita buat jadi juga dia sebuah abstrak class, ya udah. Tapi ini jadi manusia yang enggak berfungsi. Nah, saya seperti ini dah, abstract class kita udah bikin family. Ya udah, selama si objeknya ini merupakan pembuatannya itu mengekstensi abstract class, ya udah berarti semua yang ekstensi si abstract class diizinkan gitu. Tapi kalau di luar itu ya dia enggak diizinkan. Contohnya si maling ini karena dia nge-extend turunannya dari si manusia gitu kan, bukan family. Berarti dia enggak akan diizinkan. Misalnya si masuk ke rumah sih menunggu. Nah, sama ya. Jadi dia karena bukan turunan dari abstraknya gitu kan. Coba beda. Yang gitu juga dengan interface sebenarnya juga sama konsepnya. Cuma bedanya ini setiap asal kelasnya itu merupakan mana ini hub. Nah, oke, sih belum ada. Oke. Tadi kan mobil, interface-nya sini ya. Interface-nya itu ada si supir, oke. Nah, jadi setiap objeknya itu merupakan implement dari si interface si supir, ya udah otomatis si objeknya itu boleh gitu kan mengendarai ibaratnya. Kita udah ada objek mobil, terus kita pengen objeknya itu apa? Bisa mengendarai. Nah, syarat mengendarai ya udah gitu. Misalnya dia adalah yang kita harapkan gitu secara interface-nya yaitu adalah dia supir gitu, punya identitas gitu kan. Nah, jadi ketika si manusia ini merupakan implement dari supir ya udah berarti si objek manusia ini boleh mengendarai gitu juga dengan robot. Kalau robotnya ini merupakan implement dari supir ya udah berarti robot pun juga boleh mengendarai gitu. Tapi kalau dia bukan implement dari supir, ya berarti kita dia akan error gitu ketika mau menjalankan si fungsi jalan gitu pada objek mobil. Oke.
Bad movie sebenarnya. Sama ya, penggunaan abstrak sama si interface-nya, tinggal kebutuhan kalian aja. Nanti penerapannya mau pada interface atau mau pada abstrak class. Nah, sekarang kita masuk ke ini, membuat static sama static property. Ya. Jadi pada akses tertentu ini, kita pengen tuh ngebuat suatu kelas itu yang bisa diakses terlebih dahulu nih, tanpa gitu kan objeknya. Nah, biasa kan kita udah umum nih ya, ketika kita mau mengakses suatu property atau mengakses suatu method, kita harus bikin objeknya dulu nih, contoh di sini. Nah, contohnya di sini kan ketika kita mau nge-set nama Tika gitu kan, atau mau nge-set nama si status ini, kita pasti harus ngebuat dulu nih, bikin objeknya dulu, baru kita bisa set. Kecuali dia ada di dalam objeknya itu sendiri ya. Tapi kalau ada di luar itu, ya kita harus bikin objeknya dulu, baru bisa kita set. Penggunaan si static method sama static property ini jadi bisa ibaratnya kayak nge-bypass gitu si proses tersebut. Ibaratnya kita bisa nge-set gitu si property maupun mengakses si method itu secara langsung gitu tanpa objeknya kita buat tersebut. Oke, nah dengan syaratnya ya ini kita harus definisikan si property atau si methodnya itu sebagai static gitu. Oke, nah tapi ini kurang dianjurkan, oke? Karena ya balik lagi, udah kita buat object oriented, tujuannya itu ya biasanya itu supaya ke sifat pertama tadi ya, sifat pertemanan kita sebelumnya yaitu si encapsulation, supaya data kita tuh terbungkus dengan rapi gitu, terbungkus dengan aman. Dengan si static ini kan otomatis boleh diakses gitu kan dari luar. Keyword status, class modifier, dalam nama, okay. Jadi kan dia sebagai keyword status, class modifier, okay. Nah dengan pakai ini ya otomatis ya jadi objek kita tuh ya sama aja kayak public, gitu. Ibaratnya boleh akses dari luar dan jadi nggak secure. Okay, nah contohnya sebenarnya simple gitu, kita tinggal tambahin. Kita tambahin kata statis di dalam definisi biasa setelah public gitu kan. Jadi kita kasih public terus kasih tambah static gitu, nama propertinya apa. Ya udah gitu. Setelah udah kita buat seperti itu ya udah kita tinggal akses gitu contohnya. Oke. Nah, ini static name-nya tuh. Contohnya si mana nih? Ini bisa tambahkan static gitu kan. Static. Udah di set panjang lebar, oke ada. Nah, hitung luas area. Nah. Oke. Ini kita hidden dulu. Kita masuk ke, nah kalau sebelumnya kan kita harus bikin objeknya dulu ya, sini rumah gitu kan. Gimana kalau ini ibaratnya kita mau matiin, nah kita langsung akses aja nih, kita mau akses si panjangnya. Jadi gimana? Oke, kau langsung nama objeknya, tadi nama objeknya itu rumah. Dua, nah kita dapat tuh akses yang bisa kita dapat. Ini ada si lebar. Panjang. Di sini.
Oke, ini kan ada perhitungan. Si ini area kita definisikan. Nah, kayak gini ya. Nah, jadi dengan mengakses static ini kita bisa mengakses entah mau itu mau property maupun itu method itu langsung, walaupun objeknya ini belum kita buat gitu, kita bisa langsung akses. Contoh di sini kita tinggal echo rumah nama objeknya gitu kan, misalnya rumah juga bisa kita sendiri bantu gitu, ada objek apa yang tersedia di sini. Objek kedua di sini mau manggil si lebar ini panjang maupun ini si method areanya ya. Oke. Catatan. Ini contoh kalau di dalam apa? Di dalam kelasnya ya. Jadi dalam kelasnya dia mau panggil gitu kan si apa si merek tadi kan banyak. Berarti tadi saya error kan. Saya error nih ketika saya pakai ini ya, bahwa si variabel di sini nggak bisa kita pakai nih ketika dalam konteks si objeknya ini belum ada, ibaratnya belum kita buat. Tapi cara panggilnya ternyata bisa kita pakai, yaitu kita pakai self namanya si self panjang. Lebar. Muncul ya, tadi si areanya. Cara pakainya kalau di dalam kelasnya itu kita pakai self, jadi kita bisa tetap ngedapetin di dalam suatu method gitu kan, si panjang maupun si lebarnya. Oke, walaupun objeknya ini belum kita buat ya. Nah, walaupun tadi ya si static ini memudahkan kita gitu kan untuk dalam mengakses property atau method tanpa harus kita buat objeknya dulu. Oke, nah tapi hal ini nggak dianjurkan ya, karena ya balik lagi nggak bikin si property maupun si method kita tuh jadi sifatnya jadi global gitu. Walaupun tadi kita udah bikin sifatnya privat gitu kan, ibaratnya kan kita udah ada tujuan dong kenapa kita nge-privatin si variabel tersebut gitu, atau si properti kita kan, ya tujuannya supaya diakses, udah diprivatin ya kita kasih static gitu, ibaratnya ya sama aja bohong gitu kan, dibikin privat tapi static sifatnya. Oke, nah jadi perlu pertimbangan kalian penggunaannya ini, kan pertimbangan butuh kebijaksanaan kalian gitu, dalam penggunaan si static ini, atau apakah memang benar-benar kalian butuh atau tidak. Oke. Nah, ini beberapa kelemahan ya. Jadi ya seperti tadi gitu kan, karena static si property maupun method itu sifatnya global, jadinya bisa diakses siapapun gitu, dan otomatis si object oriented ini awalnya tujuannya itu mengencapsulation gitu kan, biar rapih, biar enggak sembarangan orang akses, dibikin jadi global lagi. Ya sama aja, jadi enggak object oriented juga dong. Berarti nah kedua itu kalau menggunakan static ini biasa kita lebih sulit melakukan testing, karena ya tinggal bisa apa ya, penggunaannya itu lebih berubah gitu kan. Nah terus nih apa sih penggunaan static dimaklumi untuk keperluan counter. Oke,
Ini biasa kalau seni pakai tuh kalau dia mau menghitung gitu kan, melakukan counter ataupun ada utility class, nah itu masih oke gitu penggunaannya. Nah contohnya di sini ya kan, dia mau apa mengcounter gitu kan atau menghitung jumlah kilometer gitu kan dari setiap si jarak ini kan. Nah, jadi setiap kali ada objek gitu kan jaraknya dilakukan. Nah kita mau tahu nih si kilometer ini bertambah bertambah bertambah. Nah biasanya ini contoh penggunaannya gitu kan, kita mau si self gitu kan, si kilometer rating yang hitung sendiri gitu kan, tiap kali berjalan ya kan otomatis kilometernya dia akan bertambah gitu. Jadi ibaratnya mobil kita tuh kilometer yang muncul di layar kita, nah itu tuh. Jadi tiap kali mobil itu berjalan gitu kan, dari sini kita ke warung, kayak habis dari warung balik lagi ke rumah gitu kan, kita nggak tahu tuh berapa lama ya dari sini ke warung 10 kilo, dari warung nyata nongkrong dulu kemana gitu kan itu 20 kilo, habis itu kita mampir dulu kemana gitu, habis itu baru balik ke rumah. Nah si kilometer ini secara langsung di ini dia nggak counter nih menggunakan si fungsi si solve kilometer ini. Nah jadi dia panggil si kilometernya, udah dia counter dijumlahin. Ini gak usah lah ya, sekilometer cuma nambahin jumlahnya doang. Nah ini untuk kelas, ya penggunaan statik yang masih diterima untuk di kalangan ini, biasa untuk bikin utility class. Ini bisa sebuah tugas yang nggak vital gitu, kalau sampai diakses orang atau diganti, sebenarnya ya udah emang ini metode yang ya bukan yang ecek-ecek apa ya, yang sederhana gitu penggunaannya, nggak akan seandainya katanya diganti orang atau diapapun ya ini nggak akan terlalu mempengaruh ke proses kita gitu Pak. Nah contohnya seperti ini, yaitu si lowercase, uppercase atau mengganti title gitu kan. Jadi dia cuma fungsinya ya udah cuma ngebuat huruf jadi lower atau jadi upper atau dia jadi title case gitu kan. Ini kan nggak gitu, nggak gitu terlalu fatal gitu ibaratnya kalau kita bikin jadi statik gitu kan, jadi siapapun yang bisa akses, jadi siapapun yang bisa rubah. Seandainya kata dia mau pakai ya udah pakai aja gitu, walaupun dia bukan object string format gitu kan, mau nggak pakai ya pakai aja, atau cuma lowercase data aja gitu. Nah berikutnya kita ke konstan ya. Konstan ini sebenarnya dia sama kayak variabel gitu, cuma bedanya itu kalau variabel itu kan bisa kita ganti nilainya ya. Jadi awalnya 5 bisa kita replace jadi 10, bisa kita replace jadi string, bisa kita replace lagi jadi float, bisa jadi apapun gitu kan. Ketika si variabel itu kita berikan data baru. Jadi gitu kita kasih array jadi array, kita kasih objek jadi berubah lagi jadi objek. Nah, kalau si constant ini ya sesuai namanya gitu, nilainya itu udah pasti konstan gitu, nggak berubah. Ketika awalnya kita berikan nilainya 5, ya udah mau ditimpa ya dia akan tolak, nilainya itu udah 5, udah nggak boleh diganti. Biasa penggunaan konstan ini misalnya kita mau menghitung sebuah rumus gitu, contohnya si ini kan kita tahu nih nilainya itu udah pasti tetap gitu kan, 22/7 atau 3,14 nih, udah nggak boleh diganti nih. Mau ada teori baru gitu kan bahwa pi itu nilainya 5,6 gitu, bahwa pi itu nilainya 7, nah itu udah apa, kalau kita set konstan ya udah pasti ditolak gitu, ibaratnya udah nggak bisa nih. Nilai pi ini adalah sebuah konstan, itu nilainya 3,14, nggak boleh diganti. Penggunanya simpel, kita tinggal tambahin ini si cons di awalnya ya sebelum variabelnya, ya udah. Nah contohnya di sini ini ya, si pi-nya ini adalah sebuah cons yaitu 3,14, ya udah. Ketika kita mau pakai lagi, kita mau panggil nilai si pi-nya ini selalu si 3,14. Contohin boleh deh. Sebentar. Duduk kaki kram. Konsnya kita gimana ya? Di sini. Kons. Apa ini ya?
konstan selain pi. Ya udah sama ya dah. Mana hitung luas. Nah. Ini ya tuh, kita dapat pi itu nilainya 3,14. Terserah gitu, kalian mau bisa pakai si self ini ataupun enggak, ya baik lagi ya. Kalau self itu berarti kan bisa kita akses sebelum objek itu dibuat gitu kan. Tapi kalau enggak ya tetap kalian harus pakainya. This constance of seperti ini penggunaan CP ini. Oke, jadi nilainya nggak bisa kita ini CP in variable. Oh, nggak boleh. Oke. Ini ya, jadi cara akses juga sama, tinggal si nama objeknya ini kalau langsung ya, tanpa kita bikin. Tapi kayak kalau kita buat objeknya juga nggak ada masalah, karena ini kan baik mau ada ataupun sebelum objeknya, ya ini adalah berupa statik gitu kan, kita bisa tetap akses, yaitu si i ya ini besarannya, gitu juga dengan si area. Karena dia rumusnya menggunakan si self ya, jadi kita bisa panggil sebelum objeknya itu terbuat. Oke, jadi udah. Oke, udah deh. Sampai sini, ada yang mau nanya? Saya lempengin kaki. Penggunaan konstan itu kan tuh biasanya kita pakai tuh kalau bikin status nggak cuma dalam pi gitu, misalnya kita bikin apa ya status pembayaran gitu, misalkan ada yang diterima on process receiving udah dibayar atau apa. Nah kalau nggak kita bikin konstan ya namanya juga apa ya kerja bareng orang yang kita nggak tahu habitnya dia seperti apa ya, kadang ya bisa aja sih kita bikin statusnya apa ya, misalnya waiting approval, kita pakainya tuh das gitu kan, waiting strip approval, nanti dia bikinnya waiting underscore approval gitu, nanti ada lagi yang bikin statusnya waiting spasi approval. Nah kalau nggak gitu kan ya walaupun ya kita bacanya tahu statusnya waiting approval, tapi kan terjadi ketidakseragaman tuh. Ataupun kita nanti mau apa ya, proses penseleksian data gitu kan, mau query dalam situ nyari yang statusnya waiting approval
kan otomatis ya jadi ada nambah kerumitan tersendiri. Status waiting approval-nya ada banyak nih, gitu kan. Ada yang pakai spasi, ada yang pakai underscore, ada yang pakai strip. Makanya kadang kita pakai konstan aja gitu di dalam objeknya ini. Status waiting approval-nya kita sepakati nih. Oke, misalnya pakai dash gitu, pakai strip, ya udah. Setiap orang yang ngebuat itu, ya udah statusnya udah di konstanin yaitu waiting approval. Jadi dia nggak bisa bikin kayak underscore lah, kayak spasi atau pakai yang lele gitu kan, W8 strip. Halo. Ini kameranya sambil dinyalain ya. Saya mau screen shot. Ini ada yang nanya. Kalau nggak ada, saya yang bertanya. Saya yang nanya ya, gue langsung banyak. Terima hadir, iya hadir. Pak, kamera saya agak ini, Pak. Iya. Oke, nggak apa-apa. Ini kita jangan fokus ke PHP-nya ya. Kalian fokus ke apa ya ini? Kita pemahaman kalian. Oke. Oke ya, saya yang bertanya ya. Pertanyaan saya, ada yang tahu Meta? Meta itu perusahaan yang sudah diakuisisi Mark Zuckerberg, bukan Pak? Oke. Metaverse. Benar. Sebenarnya Meta itu ya si si Facebook itu dia berganti nama jadi Meta. Tapi pertanyaannya itu ya bukan tentang si Facebook berganti nama jadi Metanya, tapi apakah kalian tahu tentang si Meta atau si Metaverse itu sendiri gitu? Tahu Pak, proyek proyeknya itu apa ya? Kedepannya itu paling bagus Pak kayaknya. Kenapa? Metaverse itu proyeknya itu Pak, proyek kedepannya itu menurut saya ya Pak ya. Lumayan sih, lumayan bakalan lebih maju dengan proyek-proyek yang saingan. Karena saya udah megang juga, Pak. Apa? Suaranya gue putus-putus. Halo, halo, Pak. Kedengar nggak, Pak? Iya. Bapak nanya tentang metaverse gitu, Pak. Metaverse itu sendiri deh apa? Iya. Iya. Kalau menurut saya sih metaverse itu Pak itu kan bertujuan kan untuk kayak buat dunia virtual gitu kan yang secara apa ya kayak lebih 3D gitu kan lebih nyata gitu kan. Dan juga sih menurut saya proyeknya juga bagus sih adanya metaverse itu Pak. Kayak apa ya? Mungkin bisa mempermudah untuk pengiklanan gitu.
Oke, berarti kamu udah lihat videonya Udah. yang di-share ya? Oke, yang lain? Kalau definisi dari metaverse itu sendiri, Pak, itu menggabungkan dunia dunia nyata dan dunia virtual gitu, Pak, lewat perantaraan Oculus Rift atau tiga dimensi. Kacamata tiga dimensi itu yang saya tahu, Pak. Oke, udah. Ini ambil lihat deh videonya mana ya. YouTube. Kalau share kedengeran nggak sih suaranya? Kedengeran Pak barusan. Kedengeran. Ya udah, mungkin ada teman-teman yang belum lihat sambil sedikit aja ya, kita nggak terlalu ini. Mana itu? Oke. Nah, udah berapa? Perfect. Oh, hey, Mark. Hey, what's going on? Hi. Hi, Ma. What's up, Ma? Whoa, we're floating in space? Uh-huh. Who made this place? It's awesome. Right? It's from a crater I met in L.A. This place is amazing. Boz, is that you? Of course it's me. You know I had to be the robot, man. I thought I was... Yeah, no problem. I knew you were bluffing. Hey, wait. Where is Naomi? Let's call her. Hey, should we deal you in? Hey. Sorry, I'm running late, but you've got to see what we're checking out. There's an artist going around Soho hiding AR pieces for people to find. 3D street art? That's cool. Saya matiin aja deh. Sebenarnya udah lama sih, kayaknya udah seminggu lebih ya. Apa udah 2 minggu? Ya, oke. Tapi ya tergantung, kedengaran nggak sih suara saya? Halo? Kedengaran, Pak. Oke. Okay. Salah pencet. Oke. Oke, okay, ya sebenarnya sih emang dari segi konsep yang dia bawa sih ya emang apa ngebuat dunia virtual yang apa ya lebih dekat gitu, ke dalam ke dunia virtual yang lebih dekat. Tapi secara augmented reality lebih kita pakai gitu kan. Nah, sebenarnya kalau dari beberapa ini sempat udah jadi viral gitu kan di beberapa omongan gitu kan karena ya baik lagi, emang si meta ini atau si metaverse ini ibaratnya gimana ya? Dia tuh kayak ngebuat sebuah dunia baru lah dalam bentuk virtual gitu kan, bahwa siapapun bisa masuk dalam sana gitu kan dan bisa akses sebebas-bebasnya, seluas-luasnya. Dan kalau ya nggak tahu ya dari pengamatan beberapa super atau ahli gitu ya kita lihat ya apa ya nggak ya bisa kita bilang nggak akan cukup waktu lama gitu apalagi dari habit kita gitu kan dari gimana kita sering bersosialisasi dari seperti ini kalau menurut saya sih ya mungkin gitu after all ya setelah kalian lulus atau apa berarti berapa 4 tahun 2025 2000 ini ya baik lagi segi teknologi ya bakal berubah drastis banget gitu ibaratnya bakal muncul pekerjaan yang lebih baru lagi gitu pekerjaan sekarang lebih akan muncul jenis-jenis pekerjaan baru deh. Ibaratnya kalau sekarang tuh udah ada konten kreator atau apa, nah dari segi konten kreatornya itu akan lebih berubah lagi. Jadi kalian siap-siap aja buat diri kalian, karena bisa jadi gitu ketika kalian lulus, ya dunia kalian akan udah jauh berbeda lagi gitu dengan dunia sekarang. Ini nggak seru ya, nggak ada suaranya ya. Ya nanti kalian bisa tonton sendiri gimana cara dia
ngejelasin gitu kan bahwa si apa itu si, tapi ini belum ada nih ya, ini baru apa ya, baru ada dalam bentuk pemikiran si Mark ini sendiri gitu kan. Ya, namanya ribet jadi panggil aja Mark. Oke, ini baru ada dalam pemikiran dia loh ya, dan para ya ke para-para ini bahwa ya kedepannya ya bahwa apa ya, ibaratnya tuh kayak bakal ada ya mirip kayak film Ready Player One, mungkin kalau kalian yang suka nonton film anime kayak film Saw atau apa. Kedepannya ya bakal ada kayak semacam dunia baru gitu kan di luar sana. Ibaratnya yang bisa kita capai ya cuma dalam bentuk virtual gitu, dan di dalamnya ya lebih luas lagi ke dalamnya gitu, dan kita bisa bikin rumah kita dalam bentuk virtual. Dan apalagi kalau menurut saya teknologinya sekarang pun udah, bukan udah mumpuni, emang udah ada gitu ibaratnya. Dari segi teknologi blockchain-nya udah siap, cryptocurrency-nya juga udah ada. Kalau dan dari apa ya, dan dari kayak kita nge-zoom meeting ini aja ibaratnya kayak udah mulai bosan, udah mulai jenuh pun ya, dengan kehadiran Meta ini kayaknya akan jauh lebih cepat gitu realisasinya si metaverse ini. Ini saya close aja ya. Jadi kalian yang mau nonton silakan tonton sendiri. Oke, tadi saya kita kemana? Oke. Intinya itu perubahan teknologi itu akan semakin masif, semakin cepat lagi, semakin gila lagi. Kalau menurut gambaran saya ya, yang sekarang itu apa ya? Ya makin 5 atau 10 tahun lagi ya. Sekarang itu ya ibaratnya kayak kita nih generasi, enggak kita sih, saya ibaratnya, untuk yang generasi baby boomer ibaratnya itu udah makin ketinggalan, dia akan makin susah beradaptasi gitu kan dengan perkembangan teknologi saat ini. Dia akan semakin jauh ketinggalan, itu semakin sulit gitu ibaratnya. Walaupun sekarang udah banyak mungkin kan para orang tua kalian atau apa yang udah kesulitan dalam beradaptasi dalam teknologi sekarang, apalagi dengan, dan saya ini berada di generasi X dan Y ini, di 5 atau 10 tahun ini paling fokus gitu kan di membangun gitu ibaratnya dari teknologi sekarang yang sifatnya hafalan atau sifatnya mungkin teoritis. Nah itu akan lebih diarahkan ke robot gitu, atau udah lebih terotomatisasi. Yang kedepannya tinggal kalian nih, di generasi kalian, jenis-jenis pekerjaan kalian atau apa ya akan lebih mengandalkan kreativitas atau apapun. Dan nggak nutup kemungkinan juga mungkin akan ada yang bikin robot coding atau apapun, jadi kalian nggak perlu coding lagi, akibatnya kalian tinggal pasti udah ya. GitHub Copilot itu lagi ramai tuh. Iya, GitHub Copilot itu. GitHub Copilot setahu saya itu masih belajar dia. Iya, semi sih itu sebenarnya. Enggak, kan sesuai namanya aja copilot gitu. Masih baru apa ya? Masih ya, sebagai copilot gitu. Iya, bukan pilotnya. Tapi kedepannya sih emang pinter juga sih dia. Karena apa ya, kita kerja semua pakai GitHub gitu, pakai apa, semua resource di dia. Dan ketika itu ya dia secara nggak langsung, apa yang kita, ya balik lagi kita tadi saya bilang, secara nggak langsung apa yang di generasi saya lakukan gitu ya akan memvalidasi gitu kan. Si apa, kayak tadi ini misalnya buat bikin logic ya kan, si GitHub itu nggak validasi. Dia bikin, mana ya, balik lagi dong saya. Nah misalnya si bikin objek hitung decisor ini. Oke. Si objek hitung area ini kan kalau si GitHub Copilot dia kan ambil dong dari si apa reponya dia bahwa si cara hitung area itu berdasarkan dari kena seluruh dunia kan nge-repo ke dia. Berdasarkan itu ya udah cara hitung area itu begini nih. Panjang dikali dengan lebar gitu. Ini udah standar. Tapi kalau enggak sesuai ya kita bisa ganti gitu. Berarti kan itu kan kita masih ini ya apa ya, masih baru ada kita yang nentuin gitu bahwa si areanya ini benar atau salah gitu. Si copilot itu kan cuma ngasih tahu, tapi kan semakin lama ya balik lagi yang kita lakukan itu ya membangun data tersebut tuh. Awalnya mungkin masih banyak salah, masih banyak apa, tapi mungkin ketika kalian lulus
ya bisa jadi si GitHub Copilot itu memang udah benar-benar matang, itu udah benar siap. Nah, ketika itu udah matang, udah siap, ya nggak tahu ya. Tapi menurut saya sih GitHub Copilot itu untuk saat ini ya apa ya, baru kepake kayaknya untuk sekelas senior, enggak senior sih, middle ke atas deh. Kalau untuk middle ke area junior kayaknya masih sedikit bingung deh. Apalagi dia yang enggak memahami fundamental dengan baik, kan dia harus belajar fundamentalnya dulu dong. Berarti kalau si GitHub Copilot kasih saran A gitu kan, kalian enggak tahu isi saran A apa, kan sama aja bohong gitu. Tapi ketika udah ya middle ke atas pakai GitHub Copilot benar-benar udah apa ya, kan udah benar rapi, ya udah ibaratnya waduh ngoding udah enak banget itu. Aduh, ini apa? Toko bunga. Oke, itu aja sih dari saya pertemuan untuk hari ini. Buat kalian, banyak-banyak belajar, bersiap. Perkembangan teknologi akan semakin besar, dan kalau dilihat dari apa ya, dari betapa ngebosen ini Zoom meeting ini, kayaknya metaverse itu nggak lama. Oke, itu aja dari saya. Sekian pertemuan hari ini. Thank you semuanya. See you. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.